Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak bagi tahu, nak cerita sikit pasal, nak kenalkan pada anda semua ni buah. Kenal tak ni buah apa? Inilah buah Abiu. A-B-I-U, Abiu. Buah dia sedap. Ni buah dia. Saya baru petik tadi dekat kebun, tapi lupa nak ambil video sebab dia punya handphone tu bateri dia dah habis. Sekarang saya dah cas handphone, kita buat video. Ni dekat kampung saya ni, kat sawah padi. Tapi ni bukan kampung, ni bukan sawah padi bapa saya lah. Orang lain punya. Okey ni, kita tengok buah ni. Buah ni nama dia buah Abiu. Asal daripada Amazon, Brazil. Lepas tu buah ni tersebar kat Amerika, Amerika Selatan, Tengah, Belakang. Lepas tu sekarang buah ni dah ada kat Malaysia. Pokoknya boleh didapati di Malaysia. Okay, kita nak tengok dalam dia. Kita boleh belah dia macam ni ataupun macam ni, menegak ataupun melintang. Kalau dia muda, buahnya bergetar tau. Buah dia colour hijau kalau muda. Kalau masak, dia colour kuning, berkilat macam ni. Tengok isi dia. Bau dia macam bau isi, bau dia macam bau isi kelapa muda. Cara nak makan dia, kita kena pakai sudu. Ni sudu kena siap-siap. Dalam buahnya kadang-kadang ada 1 atau 4 biji. Dia punya biji benih dia ni. Saya makan ya. Lagi sedap kalau kita simpan dalam peti ais. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapnya. Sedap sangat. Kita cuba tengok isi dia. Isi dia lembut, rasa dia unik. Manis. Ada jus. Ni dah terlampau masak ni. Macam buah pelam pun ada. Tapi lain. Dia punya tekstur dia macam buah pelam. Cuba paus. Biji dia. Biji dia dah merekah dah. Ada sebiji dia dalam dia. Yang buah ni ada sebiji dia. Okey, biji dia ni kalau kita nak tanam dia, kita boleh tanam dengan biji dia. Kita tanam sehari atau 2 hari ni dah boleh tanam dah. Kita boleh tanam dengan segera supaya potensi untuk dia tumbuh tu lagi cepat lah. Kita jangan simpan sampai seminggu nanti dia kecut. Dia dah kecut, lambat nak tumbuh. Dia boleh tumbuh tapi lambat. Tapi kita tanam sekarang ni lagi bagus. Sehari 2 ni kita boleh dah tanam dah. Kita dah tanam dalam polybag. Lepas tu dah tumbuh. Dalam 2 tahun atau 4 tahun dia akan berbuah. Kalau tanah tu yang bagus lah tanah. Tengok pada tanah lah. Tengok lah. Wey, sedap wey. Dia kalau ada jual kat kedai, kalau dekat area yang saya jumpa lah, pasar-pasar ni, dia jarang nak jumpa. Tapi kalau ada jumpa, sekilo RM10. Kejap ya, saya nak makan. Buah dia ni, khasiat dia. Setiap kali saya buat video, saya akan bagi tahu tentang khasiat buah kan. Buah ni berkhasiat. Dia untuk orang yang sakit batuk-batuk tu, yang batuk kuat ke tak kuat ke, bagus untuk makan ni. Dia ada vitamin dia, vitamin A, B3, kalsium, lagi tu serat, lemak pun ada rasanya. Lupa lah. Tapi itulah kebagusan dia. Yang penting untuk paru-paru. Untuk paru-paru kita bagus. Untuk pernafasan kita, melancarkan pernafasan kita,
Tengok eh. Ni daun dia. Pokok dia tu, pokok dia jenis rendah aje. Pokok dia. Nanti saya tunjuk dekat Google. Ada gambar yang saya dah Google tu. Tadi dekat masa kat ladang tu susah nak ambil gambar sebab bateri tak ada. Okay. Pada siapa-siapa yang dah tengok video ni, jangan lupa subscribe ya. Eh. Like dan share sekali ya. Eh. Kalau anda suka anda like lah. Tekan je butang like tu kat bawah tu. Okay, jemput makan. Kalau anda jumpa, kalau anda hebat, anda carilah dekat, dekat pasar-pasar tempat anda kalau ada jual. Memang buah ni susah nak dapat. Jadi saya kat kebun saya ada satu je pokok. Baru tinggi 1 meter macam ni. Mungkin lagi setahun berbuah kot. Okay. Kita jumpa lagi di lain rancangan. Saya akan buat video lagi. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.